Assalamualaikum, oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara menambahkan nomor telepon Facebook. Adapun caranya, silakan Anda masuk di aplikasi Facebook Anda. Kemudian setelah itu Anda klik tiga garis ini, lalu Anda scroll ke bawah, lalu Anda klik pengaturan dan privasi, lalu Anda klik pengaturan. Kemudian setelah itu Anda klik informasi pribadi. Lalu Anda klik info kontak. Kemudian di situ ada tulisan tambahkan nomor telepon, Anda klik ya. Oke, kemudian di sini Anda bisa ubah kode negara, Anda sesuaikan dengan negara tempat Anda tinggal. Di sini saya karena tinggal di Indonesia, jadi saya pakai kode negara Indonesia yaitu +62. Lalu Anda masukkan nomor ponsel Anda. Karena +62 itu sudah 0, jadi Anda tinggal tambahkan 8. Jadi tidak usah ditulis di depannya 0. Di sini saya masukkan nomor teleponnya ya. Kemudian setelah itu Anda klik lanjutkan. Mengonfirmasi nomor telepon Anda. Kita tunggu, nanti akan masuk kode konfirmasi. Ini sudah masuk. Kode konfirmasinya 099848. Jadi ini nomor teleponnya sudah ditambahkan, sudah terkonfirmasi. Siapa yang dapat melihat nomor ini, Anda bisa ubah di sini privasinya. Apakah ke publik, dilihat semua orang di dalam atau di luar Facebook, kemudian di teman Anda ya, di Facebook, atau hanya Anda yang bisa melihat. Oke, ini sudah berhasil. Demikianlah tutorial cara menambahkan nomor telepon Facebook. Like video ini jika Anda suka, komen jika Anda ingin memberikan saran yang bermanfaat, dan share kepada teman-teman Anda jika Anda ingin berbagi ilmu. Saya Heri, wassalamualaikum, sampai jumpa pada video berikutnya.